Rancang reaktivitas atau dioperasi operasi dey rel kereta hebel di Jawa Barat jurusan Bandung Cibidei di tahun 2018 dibagikan ke lawan HD keluarga anu di Sabuderen jalur rel di Lelawak Banjaran Kabupaten Bandung. Selanjutnya itu warga mengharap duit gaganti patali jeng digusur napa nganjrak kanana. Dina tahun 2018, PT KAI Bogara Rancang bakal mengaktifkan deui operasional sejumlah rel kereta di Jawa Barat, selesai jenah jurusan Bandung Ciwidey, minangka tarikah piken ngarojong sektor pariwisata, kucara nyayagakan aksesibilitas muru kalalewak pariwisata, serta dipihara pemampu ngurangan macet di jalur wisata Bandung Tebeh Kidul. Kayaan rel anu kiwari ges dicor dumeh ges lilata digunakan, robah fungsi jadi akses jalan, serta diadegan paimahan warga. Kukituna, eta jalur rel kereta anu diadegan imah warga kudu dibeberes samemehna. Cek salah seorang warga Firmansyah dirina sapuk upama eta rel kereta bakal dipakedai sakumaha mistina. Tapi diri nami harap pamarentah masrahkan duit gaganti ke warga, anu imahna digusur ke ngaktifkan dari operasional kereta jurusan Bandung Ciwidey. Ya gimana ya, ya harus dari sekarang mungkin persiapan dulu. Ya kepastian sih, ini katanya, baru katanya saya. Baru katanya mau digusur, mau diaktifkan lagi, terus ya kan nanti ada pemberitahuan. Di Kabupaten Bandung, jalur rel kereta anu bakal dioperasi kendai timimiti lelowok Majalaya, tapi ke jalur wisata Ciwidey. Ketak ngoperasi kendai eta jalur kereta teh dipiharap mampu ngurangan pasualan macet di sababara lelowok minang ke akses jalan warga, serta dipiharap mampu ngeronjatkan widang ekonomi warga di Sabudenana. Rezitia Prasaja, Bandung TV.